Pernahkah saudara berhadapan dengan orang yang suka bertengkar? Hope for today terambil dari Amsal 26 ayat 17. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Paling terakhir dari pasal 26 kitab Amsal. Sekali lagi, perlu diingat kembali pasal 26 terdiri dari 3 pemikiran. Yang pertama, orang bebal ayat 1-2. Yang kedua, orang malas ayat 13-16. Yang ketiga, orang suka bertengkar 17-28. Berbicara tentang orang yang suka bertengkar, maka di bagian akhir pada pasal ini memberikan beberapa fakta terkait dengan mereka. Yang pertama, mereka itu bersikap bodoh mencampuri. Dari firman Allah yang hidup menyebutkan ayat 17, orang yang turut campur dalam pertengkaran orang lain yang bukan urusannya sama bodohnya seperti orang yang menarik anjing pada telinganya. Kemudian yang kedua, bertindak gila walaupun bergurau. Di ayat 18-19, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Kemudian yang ketiga, disetarakan dengan pemfitnah. Di ayat 12 muncul, disebutkan, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redahlah pertengkaran. Kemudian keempat, suka menyulutkan perselisihan. Di ayat 21, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Kemudian yang kelima, suka provokasi. Sedap awalnya, pahit akhirnya. Di ayat 22-23 dari terjemahan lama, ada perkataan orang pengumpat itu seperti makan yang sedap, maka masuklah ia itu dengan senang sampai ke dalam hati, seperti tembikar bersalutkan sanga perak, demikianlah mulut manis pada orang yang menaruh hati jahat. Kemudian yang keenam, suka berpura-pura dan penuh tipu daya. Di ayat 26 dari IMB, bibir pembenci penuh kepura-puraan dan daya tipu daya ada di dalam hati. Kelanjutan di ayat 25-28 menggambarkan bagaimana upaya menipu dengan lidah yang licin. Pernahkah saudara berhadapan dengan orang yang suka bertengkar? Amsal 26 bagian terakhir telah memberikan amaran untuk ini. Harapan terbaik hari ini adalah Tuhan menginginkan kita mencintai perdamaian. Jangan suka mengejar pertengkaran. Hindarilah orang yang suka bertengkar, karena intimidasi dan tipu daya serta kerusakan akan terjadi. Jadilah berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, boleh menguatkan, meneguhkan kami. Dan diberkati semua yang menonton channel ini, jadikan kami pribadi yang mencintai damai, suka memberikan maaf ataupun suka mencari solusi di dalam pertikaian. Gantinya suka bertengkar satu dengan lainnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin.